Kontingen Jawa Barat berhasil meraih emas dalam laga final ganda campuran cabang olahraga bowling PON ke-21 Aceh Sumut. Jawa Barat berdiri di podium tertinggi mengalahkan ganda campuran asal Jakarta. Rangga Dwi Chandra dan Alisha Larasati menyumbang medali emas untuk Jawa Barat di nomor ganda campuran cabang olahraga bowling PON ke-21 Aceh Sumut di Gor Bowling Hajar Hayati Syafrin Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat petang. Rangga Alisha berdiri di podium tertinggi usai menumbangkan kontingen Jakarta yang diwakili Hengki dan Shea Cantika 2 game langsung. Pada game pertama, Rangga Alisha membawa Jawa Barat unggul dengan skor 394-357 dari Jakarta. Lalu pada game kedua, Rangga Alisha semakin mendominasi hingga akhirnya menang dengan skor akhir 432-395. Jawa Barat pun menyabet medali emas, Jakarta meraih perak, sedangkan medali perunggu milik tim Sumatera Selatan dan tim Jawa Timur. Perasaannya pasti senang banget ya. Alhamdulillah masih bisa mempertahankan dari hasil 6 game kemarin sama semifinal dan finalnya tetap masih dapat emas. Kunci kemenangannya paling lebih ke kompak, saling cover aja. Kalau misalkan satu ada yang bermainnya kurang bagus, tinggal disemangatin lagi aja. Jadi kuncinya kompak sih kalau menurut aku. Ini merupakan medali emas kedua Jawa Barat di cabang olahraga bowling. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.